Nama dia siapa? Muhammad. Muhammad Leslar Al-Fatih Bilal. Kenapa sih? Kenapa? Mungkin kenapa? Anak kayak gini. Request. Nikahin aja, nikah agama aja dulu. Itu tuh kontraksi. Jadi malam-malam itu dia sakit perutnya. Keram gitu. Mau nanya apa tadi? Enggak. Nama dia siapa? Muhammad. Muhammad Leslar Al-Fatih Bilal. Kenapa sih? Kenapa? Kenapa Bilal lagi? Kan udah Leslar ya? Mewakili iya. Netizen. Karena Bilal kan nama belakang. Oh gitu. Nama penerus. Berarti dia dipanggilnya? Oh, jadi nama kalau anak cewek, kita punya anak cewek pun nama belakangnya akan ada Bilalnya. Leslarnya? Leslarnya kan cuma buat cuma bukan memang kombinasi nama anak kami. Si abang-abangnya aja. Iya. Dan kebetulan BT kita kan namanya Leslar. Leslar. Iya, jadi ya mudah-mudahan dengan nama kami sama dengan PT-nya, mudah-mudahan PT kami akan maju, bawa berkah, membawa berkah juga, bawa rezeki. Tapi gue yakin sih ini anak bawa rezeki sih. Amin. Kalem banget, anak yang baik ya, kalem banget ya. Biasa lebih baik itu nangis loh kalau misalnya kayak gini. Dia kalau bangunnya jam 3 jam 4, tapi dimimiinnya tuh setiap 2 jam. Udah aja gitu kayak Dami. Anak tampan. Tampan sih, Bi. Amin, amin. Tampan akhlak dan tampan wajahnya. Akhirnya jangan digitu. Biar ada di sini deh. Bau aneh. Biropanya. Dikira ada susu. Isep ya, bisa gitu. Gini, mengkiranya ada susunya. Kayak lo ya, Bi? Ini ya? Enggak lah, justru ini. Tapi mirip kayak di USG. Mirip ya? Apa rasanya kalian punya anak sekarang berdua? Seneng lah. Tapi kan gak terduga deh, Bi. Lebih cepat daripada dugaan. Iya, itu dar-dar-dor deh. Pokoknya perasaannya campur aduk. Ih, gimana gak kaget? Orang awalnya kita bikin video clip tanggal 12. Gue udah rencanain. Terus gue ada acara baby shower tanggal 8. Udah gak ada tuh semua. Baby showernya malah dijadiin mana dijadiin lahiran. Hilang dong. Tanggal berapa BBL jadinya? Kan 26 lahirnya. Tanggal 8 kita acara, tanggal video clip tanggal 12. Harusnya kita ada 2 project tuh sebenarnya. Yang lumayan sebenarnya. Sebelum secara penghasilan. Makanya gue makanya orang kan di luar sana banyak yang ini. Kok alah, paling juga udah lahiran. Iyalah. Padahal mereka enggak tahu ada 2 project yang udah disiapin dan lahir dan bayangin itu baby shower itu lumayan loh, lumayan. Gue udah di link sebenarnya. Yeah. Itu kan acara kayak seru-seruan ibu hamil gitu kan, baby shower. Udah ini udah di link, tinggal acara. Ternyata dia lebih mau. Terakhir tiba-tiba dedek kontraksi, dedek memaksakan untuk karena nggak ada kamar. Dedek nggak tahu kalau itu tuh kontraksi. Jadi malam-malam itu dedek sakit perutnya. Keram gitu. Keram. Besoknya konser ya. Pagi-paginya teh dedek lihat ternyata ada flek. Nah. Hari itu teh mau konsernya teh Ocha. Malamnya dede nyanyi dulu. Jadi pas dede tahu dede ada flek, langsung bilang sama dokter, "Dok, dede ada flek." Sama dokter tuh disuruh langsung ke rumah sakit. Jadi enggak jadi itu. Nyanyi dulu. Itu lagi sakit-sakitnya tuh dede nyanyi dulu, abis itu baru ke rumah sakit. Dia sempet nyanyinya. Iya, kontraksi. Iya. Makanya gua nemenin dia untuk perawatan dong tadinya. Dirawat. Nah itu berapa hari Bi kemarin di rumah sakit? Kan sempat dirawat dulu kan? Dirawat dokter minta 3 hari. Dokter minta 3 hari soalnya ada suntik pematangan paru. Oh. Nah besoknya gue lagi baru bangun tidur, dipanggil sama dokternya, Mas Bilar, Bapak Bilar ya, kita ngobrol bentar ya katanya. Pak, ini kita udah cek observe dan CTG, kemungkinan kita akan melakukan persalinan besok. Wah semelek gue. Gua ada besok pertanyaan. Mana karena CTG-nya hasilnya kontraksinya kencang banget. Padahal Dede enggak ngerasain apa-apa. Yang aku nanya sama Dede, "Dek, kenapa?" Nah, itu. Pendarahan, Kak, katanya. Harusnya makanya dilakukan tindakan Cito akhirnya. Cito itu persalinan dadakan karena kondisi bayinya enggak bisa ditahan untuk lebih lama. Tapi maksudnya alhamdulillahnya. Maksudnya biasa kan melihat bayinya juga kan, kalau misalnya belum sehat kan belum berani dong dikeluarin. Justru ini kan sebenarnya dia 7 bulan lewat. Iya. 7 bulan lewat, makanya bobot dia memadai sebenarnya. Iya, kalau 7 bulan lewat. Maksudnya fungsi fungsi organ biasanya enggak, harus enggak, gitu. 7 bulan dia udah bisa. Makanya sesar. Kalau normal enggak bisa. Kalau normal enggak bisa. Suntik pematang paru kan. Iya. Makanya suntik pematang paru dan lahirnya dilakukan secara sesar. Dia tuh tadinya pengennya normal. Iya.
karena bayinya sungsang, itu aja, jadi gak bisa makanya nanti. Proses video klip yang gue bikin kan gak sesuai, maksudnya gak sesuai dengan skema awal yang gue rencanain. Akhirnya yaudahlah, yaudah kita coba aja deh, kita bikin video dokumentasi, mudah-mudahan bisa. Udah nonton belum video klipnya? Belum. Udah video klipnya gue yang ngederek. Yang itu, oh yang itu kan, yang kemarin di story ya, kan? Mm-mm. Oh belum nonton fullnya. Lihat dulu. Keren. Taman gue keren. Mancung bibirnya. Ngeledekin gue nih. Boleh gue cium? Boleh. Lo doang yang bani nyium nih. Ada deh. Ya, aduh. Gulang banget. Hidungnya panjang banget lagi. Kata dia. Ini apa nih? Kayak moncong babi. Congor apa? Itu bibirnya. Gue gak boleh ngomong babi. Tapi aja. Kan dia tahu kan, sejak dini. Lo enggak dong, kan kita ajarin namanya leon. Anjing. Harus diajarin. Babi. Kita kan ajarin. Itu aslinya monyet. Ya, emang itu harus diajarin, tapi, kan kata. Iya, cuma diajarin. Cuma jangan diajarin untuk mengata-ngatain orang. Iya, diajarin tapi sambil nunjuk bapaknya. Jadi dia tahu. Jadi dia tahu bapaknya. Mana monyet, mana anjing, mana babi. Enak bau-baunya enak ya. Nah, alisnya Dede ini. Ini alis Dede, alis rombakan bukan alis asli. Alis asli apa? Dede gimana? Alisnya enggak ada alisnya. Ke bawah. Alisnya bawah. Alisnya. Ini ke bawah, Dek. Tuh. Enggak lurus. Itu lurus oh, kayak bapaknya. Lihat. Bisa masih. Bapaknya anaknya sama lagi. Sama lagi. Itu lagi sama gua kan? Iya. Yang menyuruh si PDKT ya? Mirip banget ya. Jari-jarinya panjang banget. Bibirnya enak, ya Allah. Bibir gede. Jangan. Enggak. Jangan. Bibir gede itu kissable. Enggak salah. Jadi kata orang-orang. Kata siapa? Kata orang-orang, kalau bibir yang tebal-tebal itu, dia itu kissable. Okay. Nah, menurut lo kissable enggak? Belum tahu gua. Yuk, kita ke bawah. Udah, kasihan dia. Tapi kok dia enggak melek-melek sih? Eh, ada uncle di sini. Manggil aku apa ya? Dia manggil gua apa ya? Aku. Om. Manggil gua Om. Manggil ayo. Om Swasti Home. Hafiza. Ate apa, Dek? Ate itu tante. Oh, Ate. On bibirnya. Tapi ini kamar emang disediain untuk BBL. Iya. Tapi emang sama kalian ya. Biasa kan kalau kata orang ya, kalau misal udah punya anak ya, malam tuh suka nangis, terus kita terus jadi siaga. Oh, bayinya. Tergantung. Lah. Dia nyusahin apa enggak? Karena nangis dia, bapaknya yang dibikin nangis. Karena? Kenapa tuh? Lucu bingung deh. Dia nangis ya, terus. Ya, gue kan punya anak kayak gini. Request. Dua-dua deh. Cuma kalau bapaknya lu mau si Iban lu. Soalnya dia kan suka ngomong kan. Kalau gue kan emang baik. Dia suka ngomong. Bilangin, aku udah siap ya. Bilangin ke Haris kalau bapaknya ke Haris Bandel ini bapaknya Rizky Bilar enggak. Aman berarti. Kalau Rizky Bilar aja begini berarti kamu aman. Iya. Aman. Paling dia tipe anak luntar, tipe yang jago teori. Oh. Enggak sesuai dengan kekuatan. Itu doang. Sisanya dia kalem kok. Itu doang. Sisanya kalem, baik, soleh. Udah yuk. Mau. Amin ya Allah. Soleh. Suruh aja mau tidur. Kalau cowok, kalau cewek kan Mariam. Mau sama Mariam apa Nisa? Ya. Mak, papanya dulu pernah ngomong perutnya tahan aja. Kenapa papa? Nabi Yusuf itu biar segala akhlak dan kalau cowok parasnya, iya parasnya. Kalau udah ketahuan tuh biasanya 3 bulan 4 bulan kan. Biar kalau sama doa gimana? Kan dia suka salah tuh. Sebenarnya nggak juga sih. Sekarang udah cantik ya sih kalau aja sih. Iya, kan mencakup semua kan itu. Mencakup semua kan biasanya. Baik akhlak dan budi pekertinya. Amin ya Allah, amin. Bagus rupanya. Amin. Ya, bapaknya. Tapi lo amin emang lo udah rencana mau bikin? Amin aja lo. Ya kan kita semua pengen punya anak, kan gue pengen punya anak kan. Kapan lo nikah? Udah nikahin aja, nikah agama aja dulu.
Tarik. Iya, nikah agama itu. Iya, supaya terhindar dari dosa. Kan lu bebas ngapa-ngapain, liburan, honeymoon, ke Bali bareng juga apa-apa. Kita kapan honeymoon? Ayo. Ayo. Kapan lu honeymoon? Kan enggak pernah honeymoon. Baby moon kemarin. Baby moon. Enggak ngapa-ngapain di Turki kita. Maksudnya apa? Raja. Ya capek perjalanannya. Jauh. Emang harus identik begitu ya. Iyalah, namanya honeymoon. Honeymoon. Honeymoon tuh ya, honeymoon. Pergi berdua aja tanpa tim. Boleh lah ada asisten apa segala macam, tapi boro ini mah. Tapi benar-benar ya ada kamera. Kamera dibawa. Kamera boleh, tapi ya enggak terlalu setiap hari, ada waktu-waktu quality time-nya. Benar enggak? Boro-boro itu. Menurut tadi itu apa? Emang kita tadi dimonyong-monyongin bapaknya. Nyek-nyek. Berisik lo semua, berisik. Enggak, gak bakal bangun dia. Iya, ini dengar suara berisik pun gak bakal. Iya, dia udah biasa di konser. Gedug-gedug jeduk studio. Gedug-gedug. Ya udah, kita tutup aja ya. Iya, guys, kita mau main dulu sama BBL. Terima ya. Kasih yang udah nonton, yang udah subscribe. Jangan lupa subscribe, like, comment. Ya. Makasih Bilar. Bilar udah lama ketemu sama lu ya. Iya. Lama. Terakhir yang lu malam-malam, yang malam-malam. Aduh. Itu doang kan malam. Enggak, malam-malam itu udah lama. Iya, lu aja. Malam-malam abis itu kita masih ke tempat Mas Gilang bareng. Itu terakhir. Abis itu kan pas lu mau syuting lu enggak bisa syuting akhirnya karena ini. Lu masih sering Jawi? Masih lah. Besok syuting. Besok syuting. Dia yang enggak. Udah enggak. Devi belum. Sejak kapan? Devi kemarin sejak dia balik. Dia nanya kan, masuk Dev, duh aku ada ini lagi katanya, ada syuting yang lain. Keluar. Boleh mang? Boleh. Lu ada yang boleh, karena dari awal ya? Tayangan itu cuma 60 menit, Bi. Harusnya? 90 biasanya. Oh kan, lebih dikit dong mas. Sekarang 60 menit dan jam 6 sore. Tayangnya? Iya. Lebih dikit dong sini. Iya. Lebih cepat dong pulang. Harusnya. Mas enak dong? Ya belum tahu. Kapan masuk? Kapan masuk? Gak tau. Yaudah guys, kalau makasih. Kalau makasih udah nonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih udah nonton ya. Gue kucang banget.